Oke, setelah melakukan beberapa pengetesan, memang kedua tools ini memiliki mesin dan cara kerja yang berbeda ya. Drill memiliki torsi yang konsisten, sedangkan impact driver memiliki mode pukulan ketika ada beban yang besar ya. Makanya suaranya tuh jauh lebih berisik daripada hammer drill. Menurut gua, walaupun sekarang banyak produsen yang mengeluarkan produk mata bor untuk impact driver, gua pikir kurang efektif ya. Dan menurut gua, hammer drill memiliki fungsi yang jauh lebih multi talent. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri dari hasil tes tadi, apa kalian perlu dua tools ini? Ya, tentunya kembali lagi ke pekerjaan kalian ya. Dan menurut gue, ya gunakan tools sesuai fungsinya. Impact driver dirancang untuk menyekrup dan hammer drill untuk pengeboran. Kalau buat produksi atau kontraktor kayak gue, ya gue perlu kedua tools ini ya, biar support pekerjaan jauh lebih efektif dan cepat. Nah, kalau kalian pengen lihat performa dari keempat tools ini, kalian bisa klik videonya di sini ya. Oke guys, untuk eksperimennya cukup sampai di sini dari gue. Kalau ada saran dan masukan, silakan komen di bawah. Dan thank you banget udah nonton video gue. Bye-bye.